Karena bagi mereka, mereka akan melihat bahwa yang penting adalah hukum-hukum algoritma dari dunia digital. Ngapain memperhatikan Pancasila? Kalau saya menggunakan representasi virtual saja sudah cukup, maka saya cukup tunduk kepada aturan-aturan dunia virtual, kepada algoritma virtual, dan saya tunduknya di situ saja. Milenial memiliki kebiasaan, habit, di mana identitas individual mereka, transformasi individual mereka, dialihkan kepada dunia digital. Pertanyaannya adalah, bagaimana kemudian cara pandang negara melihat digital ini? Sayangnya, kita lagi-lagi anomali dan gagal.